kamu suka sama Naura? Jujur aja sama papa. Kalau iya, papa akan coba usahain kamu deket sama Naura. Papa seneng loh. Kalau seandainya kamu bisa lebih deket sama Naura. Si Rasha, ngapain dia sendirian bengong? Apa gue kagetin aja kali ya? Tebak siapa? Serius mau gue nebak nih? Yoi bro. Naura. Oh, masih main kayak gini. Ketebak ya, Syah? Gue ngapain ngomong sih, Syah? Ah, gak seru lo pura-pura kayak, siapa ya gitu, kek? Biar kayak Bang Raka waktu di hutan. Oh iya, harusnya gue juga nih suara gue. Ya. Yeah. Anciar, anciar. Kenapa? Lo ada masalah ya? Makanya lo kayak dia menghadap ke sana sendirian gitu. Enggak, nah gue gak ada apa-apa. Oh siap, si paling jujur tuh. Jangan cuma pengen bengong aja, emang gak boleh. Dih! Jujur, jujur, ancar, ancar lah. Asya Naura tuh. Gawin, ah. Jangan percaya, Nang. Asya bohong tuh. Bohong. Pasti lagi mikirin itu kan. Itu apaan sih? Ah, oh yaudah gitu. Oke, fine. Gue kira kita semua saudara ya. Tata kalian gak mau cerita ke gue. Gak apa-apa. Cari cerita sendiri. Ah! Jangan. Asik. Gak gitu. Dah, dengerin. Jadi, dia itu lagi mikirin. Noah minta tolong ke papa. Biar ngedeketin ke lo. Noah minta tolong papa buat deketin gue sama deketin gue sama dia. Ah iya itu dia. Iya. Allah. Gue juga nggak tahu kenapa dia minta tolong ke papa. Mungkin takut kali ngomong sendiri. Ya elah Noah, lu nggak tahu apa kalau gue sama Rasha. Apaan? Lu sama Rasha apaan? Saudara dekat. Saudara, gua harus samperin dia. Ngapain lu samperin lah? Udah enggak usah. Dih, gua harus samperin lah. Gua mau kasih tahu dia. Lu ngapain sih minta tolong papa? Kan alay aja gitu kayak anak kecil. Di mana sih tuh anak? Oke, lu buruan ngarin kau. Gua cari sendiri. Enggak ada tahu, gua yang cari. Naura. Fine. Naura. Cari now. Sampai ketemu, sampai dapat. Eksekusi now. Terus ya, kasih tahu aja terus. Permisi Mbak, saya mau nganter makanan pesanan nih. Oh, sebentar saya cek dulu ya. Oh iya boleh. Pak Heri, terima kasih loh dari masa kantor saya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Silakan. Fadir? Semiko, kok bisa ada di sini? Ini saya nganterin pesanan makanan Bapak. Makanan ya? Saya nggak pesen loh. Ini siapa ya yang... Coba cek deh, siapa yang pesen makanan dari kafenya Mas Miko? Mas, saya yang pesen makanan. Maaf ya, Fatir. Oke. Ya udah kamu bayar aja. Tapi lain kali, kalau pesan makanan kasih tahu saya dulu ya. Ya baik Pak. Jadi berapa Mas? Iya. Ini bonnya.
Ini uangnya ya? Ya, makasih ya.